Tahu nggak sih Gensu, kalau kita sebagai mahasiswa bisa menggunakan kendaraan operasional Unsur, salah satunya adalah bus. Ya, kita memiliki bus dengan kapasitas penumpang 23 orang dan juga 40 orang. Selain bisa dipakai kegiatan mahasiswa, bus ini biasanya dipakai kepentingan dinas tingkat universitas, kepentingan dinas tingkat fakultas, kepentingan tridharma perguruan tinggi, dan kepentingan sosial. Untuk tarifnya, jika dipakai dalam kota Purwokerto, itu Rp450.000 per hari, dan honor pengemudi Rp150.000 per hari. Dan jika dalam wilayah Banyumas dipakainya, itu tarif perharinya Rp550.000, dengan honor pengemudi perharinya itu Rp200.000. Kemudian kita bisa pakai bus ini ke tujuan wilayah Jateng DIY dengan tarif Rp650.000 dan honor pengemudi Rp250.000 per hari. Bukan itu mah itu aja, kita bisa pakai bus ini di luar provinsi Jateng DIY dengan tarif Rp700.000 per hari dan honor pengemudi per hari Rp300.000. Bahkan di luar Jawa itu kita bisa sewa dengan tarif per hari Rp900.000 dan honor pengemudi per hari Rp350.000. Prosedur peminjamannya yaitu, pertama, mengecek jadwal penggunaan di bagian rumah tanggaan rektorat, lalu mengajukan surat permohonan peminjaman ke bagian rumah tanggaan, kemudian membicarakan kesepakatan peminjaman dan menunggu persetujuan. Kemudian jika mendapatkan persetujuan, kalian bisa menggunakan Gensu. Terima kasih banyak.